Pemirsa, guna meringankan beban korban yang terkena musibah gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Balakar 654 Banjarmasin bersama Forpeban Kalsel melakukan penggalangan dana di perempatan kantor pos besar Banjarmasin. Sebagai salah satu wujud kepedulian kepada para korban musibah gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, puluhan anggota Balakar 654 Banjarmasin bekerjasama dengan LSM Forpeban Kalimantan Selatan melakukan penggalangan dana bagi para korban. Penggalangan dana yang dilakukan ini menurut Bendahara Balakar 654 Kota Banjarmasin, Haji Ediansah, pihaknya telah menurunkan sedikitnya 50 personil untuk kepentingan tersebut, yang rencananya dilaksanakan selama satu minggu dengan tidak memasang target hasil. Tadi kita spontan untuk meringankan saudara-saudara kita yang terkena musibah, tsunami dan gempa yang terjadi di Palu dan Donggala. Mudah-mudahan dengan meringankan beban mereka, mereka di sana menjadikan apa namanya itu, bantuan secepatnya datang ke daerah Donggala dan Palu tersebut. Meringankan beban mereka barang untuk sementara ini. Adapun aksi sosial penggalangan dana ini semata-mata untuk membantu korban gempa dan tsunami yang diharapkan ikut meringankan beban mereka yang sedang tertimpa musibah. Muhammad Firdaus, Ahmad Ihsan, Banjar TV.